bila ruh itu telah terbangun dengan baik, akan mewarnai jiwa tersebut bagaimana hati kita. Semakin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengenal kepalsuan-kepalsuan apa yang ada, apa yang mencengkam pada diri kita. Sehingga kita mengenal selain Allah adalah fana. Bila mana ini hati telah hidup, akan memperhatikan tidak mudah bagaimana tipuan-tipuan yang akan merusak jiwa kita. Sekalipun ada corona, kalau jiwanya kuat, ya insya Allah kita tetap ikhtiar, bangunlah badannya, tapi jangan lupa yang pertama bangunlah jiwanya. Kalau jiwanya hidup, bangunlah badannya istimewa, itu benteng yang luar biasa untuk kita.